Kali ini kita akan melanjutkan dari pelajaran yang kemarin. Pelajaran kemarin adalah mengenai anatomi violin, dan sekarang kita akan melanjutkan ke bagaimana kita untuk menyetem. Sebelum kita main, kita menyetem dulu violin itu sesuai dengan standar internasional ya. Standar internasional itu kita memakai 440 atau 441 cents. Misalnya kita pakai electric tuner di sini, itu nanti akan muncul 4401 atau 440 ya. Nah, itu kita mulai dari, kalau di biola ini kita mulai dari string string nomor 2. Ya, string nomor 2 itu adalah A. Kalau kita dalam solmisasinya itu sama dengan La. Ya, La. Di piano tuh di sini posisinya. Ini La. Ya. Jadi kita sesuaikan, kita misalnya kita mengambil nada dari piano La, lalu kita cocokkan ke sini. Nah, itu ya. Ini posisinya kalau kita untuk bagi pemula yang belum bisa membedakan pitch atau tinggi rendahnya note itu, kita bisa gunakan ini. Contoh, ini saya bikin on ya. Ini kalau dia accurate, tune-nya akan muncul warna biru. Ya. Kalau yang di sini, ini kurang tinggi, kerendahan tuning-nya. Kebalikannya kalau yang atas itu akan ketinggian. Ya, kita contoh, ambil contoh. Misalnya kita mulai dari string yang nomor 2 ini, A. Ya, kita lihat saya bunyikan dan kita lihat di sini contohnya. Karena dia ngerekord langsung. Biru tuh ya. Jadi berarti udah oke. Sesuai dengan ini juga. Tuh, biru dia. Dan muncul dia nanti di monitornya A. Itu mempermudah. Ini harganya nggak mahal sih. Sebenarnya ada di toko buku atau di music shop nih ada ya. Electric tuner gitu ya. Kita mulai dari sini A. Nah, kalau misalnya ini kurang tinggi. Kurang tinggi ini kita putar ke sana. Ya, kita putar ke arah kanan. Untuk tuning yang sedikit saja. Ya. Saya contoh, saya sekarang naikin sedikit. Ini pas. Sekarang saya putar ke di atas, jadi saya tinggikan ini ke atas. Putar ke kanan. Nah. Lihat. Ketinggiannya. Saya kembalikan lagi, turun ke bawah. Putar ke kiri. Masih ketinggian, putar lagi. Masih ketinggian. Ini kerendahan. Ini kerendahan, saya putar lagi ke kanan. Tinggiin lagi. Tuh. Ya, itu untuk ini yang fungsinya kecil ini untuk finishing tuning yang terakhir. Tapi untuk tuning yang awal yang membutuhkan ketinggian atau kerendahan yang besar, kita mulai dari sini. Ini namanya peg. Ya. Jadi kalau string A kita mulai dari yang ini. Peg yang ini. Peg yang ini satu. Peg 1 untuk string 1. String A yang ini. Terus peg 2 dari untuk string A. Peg 3 ini. Untuk string nomor 3 D. Terus peg yang keempat untuk string nomor string G. Jadi 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4. Ya. Kalau kita mau tinggikan itu putar ke arah sini, dia tinggi. Kalau ketinggian kita putar ke kanan, ya.
Kemudian kalau kita sudah dapat posisinya yang benar, misalnya kita contoh tadi ini A. Setelah kita dapat posisi yang benar, kita kunci, tekan, tok, gitu. Kita tekan. Nah, gitu. Ya, berikutnya lakukan hal yang sama. Setelah A, ya biasanya kita ambil ke D tuningnya. Terus ke E, kemudian ke G. Ya. Nah, setelah selesai itu baru finishing terakhir baru kita gesek. Contoh. Ya. Ini. Saya mulai dari string A, gesek yang panjang lembut, ya. Panjang dan lembut ini. Boleh kita lihat. Apa yang kejadian tuh? Masih ketinggian dia ya. Jadi dipetik sama di ini agak beda deh. Kalau dipetik karena ada tarikan, dia oke-oke aja kelihatannya ya. Tapi kalau digesek baru terasa. Ya, sekarang saya lebih bikin akurat lagi. Untuk birunya itu sudah pasti dia nggak bisa terus apa stabil ya apa namanya stabil terus gitu biru ya karena dia memang dia begitu sensitif kena angin saja sedikit dia udah berubah gitu ya jadi cukup kalau dia sudah muncul sebenarnya sudah cukup itu ya kemudian kita cek lagi ke D oke itu stabil kemudian ke E. Terakhir baru ke G. Oke. Nah. Terus untuk finishing yang terakhir lagi, yang lebih bagus lagi, kita main double. Tapi ada untuk teman-teman mungkin yang belum bisa ya. Itu sudah cukup. Tapi untuk lebih meyakinkan, kita main double. Dari E ke A, A, D, D, G. Contoh, ya gini. Dia suaranya ini kalau kita dari sini ya ini suaranya do sol gitu ya ini do ini sol kedengarannya efek suaranya jadi begini kita sebut itu quint jarak quint interval quint ya ya kemudian dari D ke A ini juga D nya jadi do jaraknya queen juga sama ya kemudian berikutnya sama juga ini G D ini jadi do sol kita coba lagi gitu ya jadi konklusinya kesimpulan terakhir kalau ya, untuk pemain piano ini dari sini dia tuningnya ini jadi G G D A, E. Kalau kita main gini. Oke. Untuk masalah tuning ini, ayo kita mudahkan, kita bikin simple, dan kita berkomunikasi di dalam komunitas kita masing-masing.